Ini adalah koin magic. Ada di Indodax. Ini kita cara memantau pergerakan koin itu turun apa naik. Saat ini kita lihat pergerakan warna merah. Harganya sekitar 36.201 rupiah. Ini harganya mulai turun terus. Nah, untuk melihatnya pergerakan naik apa turun, kita lihat kembali ke bagian sebelumnya, yaitu dibeli. Kita lihat dibeli. Nah, dibeli itu kita bisa melihat kondisi batas jual belinya. Ini sekarang batasnya 35.962. Ini batas. Untuk menentukan, memperkirakan ini mau naik apa turun itu, kita bisa melihat harga nilai yang tertera di atas atau bawahnya pas. Nah, kalau kita lihat harga yang warna merah, yaitu 35.961, tepatnya di atasnya harga itu nanti harga akan pasti tidak bisa naik karena nilai uangnya sangat besar. Nah, kemungkinan ini bisa naik karena nilai-nilai di atas batas ini nilainya masih murah, kecil, 24.000, 21.000, ini bisa naik karena kecil. Tapi nanti mendekati harga 36.089 rupiah itu tidak bisa naik karena nilainya terlalu besar sehingga pembeli itu tidak ada yang kuat. Ini kemungkinan akan turun lagi. Mungkin nanti di harga 35.941, 35.939, ya, nah ini 35.950 turun lah. Ini akan mungkin ya turun sedikit, lalu naik lagi, turun lagi. Ini perkiraan saya akan turun sampai 35.817. Ini perkiraan. Ayo kita tunggu aja nilai-nilainya. Nah, ini kalau kita lihat di angka 35.950, ini tidak mungkin dia akan bergerak naik ke atas. Soalnya di atas ini nilainya sangat besar. Nilai sangat besar ini tidak akan dapat dibeli oleh pembeli-pembeli yang lain karena yaitu nilainya sangat besar. Jadi tidak kuat. Kemungkinan harga akan turun lagi. Sekarang 3.943, nanti akan turun lagi di mungkin 3.942. 35.939, 35.937, dan terus kemungkinan ini nanti akan mendekati angka 35.848 karena nilai yang kecil ini akan yang dipilih oleh sistem. Ini sebenarnya pengaruhnya dari sistem, bukan karena orang. Nah, ini adalah matic yang tadi dari bulan Juli itu nilainya cuma 15.000. Sekarang naik 2 kali lipat lebih. Nah, ini bisa naik sedikit tapi nanti akan turun lagi. Masih
Oh, no, rupanya angka-angkanya sudah berubah lagi, tidak seperti tadi. Jumlah nominalnya 3590 semua bergeser. Ini mungkin para trader-trader merubah angka-angka yang untuk dia jual atau beli. Ini trader-trader. Ini akan turun lagi perkiraan saya. Oh, belum. Naik sedikit. Ya, sekian dari saya untuk membaca posisi uang apa koin ini nilainya akan naik apa turun dari situ. Jadi intinya kita lihat kalau di atas atau bawahnya itu nominalnya kecil, dia akan bergerak ke sana. Entah itu ke atas atau ke bawah, tapi kalau nominalnya di atas besar itu akan cenderung enggak kuat. Kecuali kalau volume uangnya IDR-nya itu banyak. Kalau Matic ini volumenya untuk sekarang adalah Matic volumenya ini 45 miliar. Nah, harga 36.000 dan untuk dolar hari ini juga turun volumenya 106, ini meningkat dari hari kemarin karena dolar turun drastis. Untuk BTC turun, tadi pagi bisa mencapai 700 juta dan sekarang 688.190.000. Untuk Ethereum ada penurunan 1 juta. Tadi pagi nilainya 57 sekian juta. Dan untuk Doge tadi pagi 23, sekarang 2.500. Maksudnya 23 itu 2.300 sekarang ya. Sekian dari saya, semoga bisa membantu menganalisis, memperkirakan nilai koin Anda itu naik apa turun. Sekian, assalamualaikum.